Pemirsa, 23 paket sabu siap edar seberat 25 gram berhasil disita tim Satres Narkoba Polres Sumedang dari tangan para tersangka. Modus dari tersangka dalam menjual sabu tersebut yaitu dipasarkan melalui media sosial. Sejumlah barang bukti berupa 23 paket sabu siap edar, 3 buah handphone, 2 buah alat timbang, 1 buah alat hisap, dan beberapa barang bukti lainnya yang berhasil disita petugas dari para tersangka. Dijadikan barang bukti untuk menjerat para tersangka dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga tersangka merupakan warga dari beberapa daerah di Kabupaten Sumedang. Modus para tersangka dalam melancarkan aksinya dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk bertransaksi dengan para pembelinya. Jadi pengungkapan kasus kali ini cukup besar, di mana kami pada akhirnya menemukan 23 paket sabu di wilayah Sumedang, di mana berat totalnya mendekati 25 gram. Ini berujung di pemesanan kepada seseorang yang berada di Lapas Bancai, Bandung. Sehingga perlu dilakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak lapas guna pengembangan lebih lanjut. Modus operandinya sudah menjadi modus operandi yang umum untuk saat ini, di mana dilakukan pemesanan melalui medsos, baik WhatsApp maupun Instagram dan Facebook. Lalu narkoba itu dikirimkan dengan perjanjian menggunakan titik koordinat tertentu. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman penyelidikan kepada ketiga tersangka karena peran ketiga tersangka sebagai kurir. Kini ketiga tersangka sudah diamankan di Mapolres Sumedang. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana paling sedikit 5 tahun, denda paling banyak 10 miliar atau paling sedikit 1 miliar rupiah. Diki Guntara, Bandung TV.